suasana di Gerbang Tol Soreang hari Senin tanggal 8 Januari 2018. Mungkin ini adalah hari pertama awal kerja masuk bagi para pegawai. Bisa dilihat suasananya mungkin ramai, ramai lancar, alhamdulillah tidak ada kendala apapun untuk sampai saat ini. Baik dari pengguna jalan maupun dari petugas yang ada di gerbang tol di sini, alhamdulillah bertugas dengan seperti biasanya, penuh dengan semangat. Begitupun para pengendara bisa menikmati layanan jalan tol Toraja ini dengan layanan yang mudah-mudahan bisa maksimal diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut. Nah, untuk ke depannya mudah-mudahan jalan tol Soroja ini memberikan manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat Bandung, khususnya untuk daerah sekitar Soreang dan Kopo, Bandung Kota.